السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي دوان في سبسات إن شاء الله kita akan teruskan malam ni bacaan ratibul atas malam ke 31. Insyaallah. Mudah-mudahan kita tak perlu kira malam ke 91. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul saya tak suka yang sebut COVID-19 tu, saya tak suka. Sebab nanti ada 19, lepas 19 berapa Ustaz? 20, 21, 22. Jangan sebutlah COVID-19. COVID dah full stop. COVID. Dan tak ada doa-doa tambahan-tambahan. InsyaAllah Ustaz, kita teruskan untuk malam ni. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Orang kata awal hari ni tak, kita start 7.45. Sebab, sebab maghrib dah awal. Maghrib dah awal. Jadi kita start awal, insyaAllah. Betul. Start awal, habis awal. Betul, betul. Jadi kita nak habiskan Ustaz, Ustaz ada sharing malam ni. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih banyak Dok. Lalu Alhamdulillah. Malam ni sekadar nak baca beberapa potong ayat Dok. Yang pertamanya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW ni dia berbeza daripada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat yang terdahulu, kebanyakan yang boleh menegur ataupun mengajak kepada kebaikan, kebanyakannya adalah ilmuan mereka. Dia punya scholar, dia punya yang dipanggil dalam Al-Quran sebagai Ahlul Kitab. Sebagai Ahlul Kitab. Tapi umat Nabi SAW ni sebab dah tak ada Nabi. Dah tak ada Nabi. Sebab itulah dalam surah An-Nisa, surah Ali Imran, yang ayat yang kita biasa dengar, selalunya sahabat-sahabat kita yang apa selalu buat dakwah ataupun sahabat-sahabat kita dia selalu baca ayat tu, itulah memang ayat yang mana sangat menunjukkan bahawa itu tanggungjawab semua orang. Yang mana Allah berfirman, kuntum adalah kamu khairu ummah, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Kemudian sambungannya berbunyi, ukhrijat linnas, yang tak selalu sebut. Kamu ni dikeluarkan untuk manfaat manusia. Lalu Umar bin Khattab, ukhrijat, ukhrijat daripada, ukhrijat daripada, keluar, ukhrijat, dikeluarkan, ukhrijat dikeluarkan untuk manusia, kepada manusia, untuk manusia, tapi lam tu dia memberi makna manfaat, manfaat. Dalam bahasa Arab ada setengah lam dia memberi makna manfaat. Kalau lam untuk memberi makna dikeluarkan untuk manfaat manusia. Lalu waktu saya baca tafsir Ibnu Kathir, waktu saya baca tafsir Ibnu Kathir, sebab saya pun ada buat kelas pagi, jam 8 pagi. Semenjak daripada PKP tu saya mula jam 8 pagi. Alhamdulillah istiqomah, istiqomah. Kecuali pagi ni. Kecuali pada pagi ni. Problem. Sebab handphone ada masalah, sebab banyak sangat guna. Lalu sebelum saya buat kelas tu, saya akan sambung balik pada ayat tu. Sebelum saya buat kelas tafsir yang pukul 8 pagi ni, saya selalu kuliah, maksudnya kuliah kat luar masjid, surau, rumah. Kadang ada yang tanya di mana, di Facebook dan Instagram Ustaz Umar Aziz. Umar Aziz, Umar Aziz. Tapi sebenarnya nak tunjuk kelas tafsir ni bagaimana dia bermula. Yeah. Dia bermula sebab Dok yang bagi idea. Dok kata mulakan sesuatu bagi manfaat waktu yang sama. Dan Alhamdulillah saya tak sangka. Ya betul, kau tidak berdosa tak bagi ini. Lalu sebenarnya banyak orang tak tahu sebenarnya Dok yang bagi idea begitu untuk mulakan kelas 8 pagi. Sampaikan saya selalunya keluar kat luar satu hari sampai 5 tempat Dok. 5 sebelum tempat ni. Sebelum ni. So masa sebelum PKP, 5 tempat tu macam di masjid-masjid, masjid, surau, rumah, macam-macam tempat lah. Daripada pagi. Pejabat, betul, daripada terus pagi. Subuh. Daripada selalunya subuh kadangkala. Zuhur. Kemudian kat duha, duha sampai 2 kali. Kemudian zuhur, kemudian maghrib, jadi 5 kali kat situ. Baik. Tapi kalau nak kumpulkan orang yang dengar saya punya program ni, Dok. Sehari ni? Sehari tu. Sehari 5 kali ni? Sehari 5 kali, tak sampai 100 pun. Oh. Tak sampai 100. Dan kalaulah contohnya saya tak pergi pun tempat tu, tak ada orang akan mesej tanya kenapa Ustaz tak datang. Itu dia punya hakikat je lah. Okay. Tapi bila Dok suruh buat kuliah kat Facebook, bagi sharing Instagram. Mula saya buat Facebook, Dok kata tambah Instagram. Lalu kat situ saya buat saya sampai handphone tak pernah guna sebanyak tu, sampai rosaklah handphone hari ni, sampai dia punya bateri tu kembung. Bila saya tak buat hari ni satu hari, orang tanya, "Ustaz kenapa tak buat?" Dia PM. Dia PM, DM, komen, "Ustaz saya tunggu." Kalau yang pergi yang luar ni tadi tak ada siapa, tak ada siapa tanya. Adalah mungkin kurang. Tak pernah ada orang. Tak pernah ada orang tanya, tak pernah ada orang tanya kenapa tak datang. Kecualilah orang yang uruskan kuliah, dia tanya. Oh. Tapi tak ada orang tanya. Okey, yang ni ada orang tanya. Ni ada orang tanya. Ada orang, satu ada orang nak lah. Satu ada orang nak yang betul-betul nak belajar. Dan yang keduanya yang tengok
dekat ni, walaupun saya tak sampai sebulan istiqamah ni, istiqamah setiap hari 150 orang. Yang mana berterusan ada hari saya tengok 500, 400. Ada sehari 300, 400 lah, yeah. Betul. Punya banyak. Jadi ilmu kuliah tu sejam kan? Kuliah sejam tu. Sejam boleh sampai 4-5 orang. Betul tu. Bagi manfaat. Macam manfaat. Sehari. Betul. Sehari 5 tempat 100 orang. Betul tu. Lalu sebenarnya kena, banyak orang tak tahu. Dia sebenarnya saya mula-mula tak nak buat pun. Tapi dok yang sebut, dok yang bagi waktu yang sama dekat Facebook yang percuma bagi manfaat pada manusia tu yang ramai tak tahu. Sebenarnya dok yang bagi inspirasi untuk buat begitu. Ya, sebenarnya saya suruh tu sebab saya malas buat. Allah bangga kan. Ada ayat siapa yang mengajak kebaikan orang tu dapat pahala yang sama. Jadi ustaz buat saya relax. Betul. Gerak-gerak. Jadi sebenarnya bila dok bila ialah hari ni tak buat, saya pun terkejut sebab saya punya handphone tak boleh buka. Lalu saya tengok melalui isteri saya punya Facebook, orang komen, kenapa tak buat hari ni? Kenapa tak ada? Mana ustaz kami tunggu? Lalu saya kata, saya dah kuliah daripada usia saya berapa? 27 tahun. Sekarang ni saya 34, dah lebih 5 tahun. Tak ada pun orang tanya, kenapa ustaz tak datang? Kenapa? Mungkin ada doa, kita tak datang. Mungkin. Tapi itulah manfaat ilmu yang saya dapat daripada dok. Lepas tu dok ada ajar tentang untuk buat video pendek. Itu pun saya buat dok. Saya buat video pendek waktu Zuhur jam 1.11 dengan waktu Asar 4.44 jam 2 tu video pendek. Lalu banyak orang kata Masya Allah terbaik dia punya apa, dia punya pengisian, dia punya apa. Tapi sebelum ni saya tak beritahu saya ambil daripada buku mana. Walaupun sebenarnya saya hafal hadis banyak. Tapi cara nak letakkan video pendek 5 minit punya pengisian tu, kebanyakannya saya ambil daripada buku 25S. 25 hidup luar biasa. Terus sebenarnya, kenapa saya baca ayat tadi? Sebenarnya manusia ni, kita umat Nabi ni, dia berbeza daripada umat yang terdahulu. Umat terdahulu yang boleh cakap pasal agama hanyalah dia punya ulama ilmuan sahaja. Tapi umat Nabi SAW, ukhrijat linnas. Dia dikeluarkan untuk manfaat manusia. Semua. Kata Umar bin Khattab, siapa yang nak dapat umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad, dia mesti kena buat kerja yang Allah sebut dalam ayat ini. Itulah sampaikan manfaat untuk manusia. Lalu apakah manfaat untuk manusia? Itulah dia ta'muru nabil ma'ruf. Ajak orang, suruh orang buat baik. Yang itu yang Nabi sebut waktu haji terakhir Nabi. Satu-satunya haji yang Nabi buat lepas berhijrah ke Madinah. Dan itulah haji yang berlaku 3 bulan sebelum Nabi wafat. Waktu tu punya ramai manusia, ada lebih 100, antara 114 ke 160 ribu orang. Benda yang Nabi sampaikan adalah baliru anni walau ayah. Sampaikan siapa walau pun. Walau, maksudnya kalaulah contoh orang tu dia tak ada ilmu, dia bukan ustaz, dia bukan mufti, dia bukan orang latar belakang agama macam saya, orang biasa. Tapi dia tahu satu ayat, sebenarnya dia kena sampaikan juga. Lalu sebenarnya apa yang saya nak sharekan adalah kadangkala persepsi masyarakat yang boleh cakap agama hanyalah orang nama ustaz ataupun orang nama... Tazkirah ni apa maksud dia ustaz? Tazkirah sebenarnya maksudnya peringatan. Betul. Bila dok sebut... Jadi yang menurut tazkirah ni bukan ustaz saja. Bukan. Ayat Al-Quran pun sebut wadzakir dan berilah peringatan. Fa inna dzikra, kerana peringatan itu bagus bermanfaat untuk orang beriman. Sebenarnya seseorang yang beriman siapa pun dia, kalau dia ada ilmu banyak dia share banyak. Kalau dia ada pengetahuan sikit dia share apa yang dia mampu. Sebenarnya sesiapa yang nak iman dia bermanfaat, dia mesti kena share, kena belajar berkongsi. Dia kena belajar berkongsi. Sampaikan dok. Itu pun tak senang sebenarnya. Betul dok. Ada banyak perspektif dalam diri. Betul, perspektif dalam diri dok. Tapi sebelum nak bagi tapi tu, saya terompak otak saya. Perspektif dalam diri ni ada dua. Satu adalah mungkin dia malu nak sampaikan. Betul dok. Malu nak sampaikan. Mungkin dia tahu. Betul. Tapi dia malu nak sampaikan atau takut. Betul. Sehari ni kan akhir zaman, orang malu nak tegur. Betul. Ataupun orang takut nak tegur. Betul. Bila nampak suatu benda tu tak baik, dia takut nak tegur. Betul. Kan? Betul. Atau nampak suatu benda tu, apa dia panggil? Mungkin mungkar. Mungkar, betul. Kan? Orang takut nak tegur. Betul. Bila tegur, nanti kena kecam. Betul. Kan? Semua orang kecam. Apa ni nak tegur? Ni cakap ni, hidup aku, kubur aku. Kan? Betul. Kemati aku sendiri kan? Betul. Aku boleh masuk dalam jenazah aku sendiri.
Betul. Aku boleh kapan sendiri, aku boleh semayang sendiri kan. Apa nak tegur-tegur aku kan? Dia takut rejection. Dia takut rejection. Jadi menyebabkan orang malu dan takut nak menegur. Walaupun benda tu jelas. Mungkin dari segi hukumnya atau Islamnya, bersyaratnya tu mungkin tak sesuai. Atau mungkin dia tak berkena dengan adab masyarakat. Betul tu. Kan? Mungkin orang malam. Itu satu perkara. Mungkin menyebabkan takut ataupun malu. Satu lagi perspektif pula adalah mungkin ada mungkin begini Ustaz. Pasal macam perspektif daripada human behavior. Betul. Mungkin dia fikir aku tak layak nak tegur. Itu dia betul. Yang tegur boleh tegur ni biarlah ustaz punya kerja. Betul. Tak mampu ustaz nak mesti tegur. Ustaz mesti belajar daripada Azhar saja yang boleh tegur. Tak. Kalau ustaz tu level pondok dia kata tak boleh. Ini tak boleh tegur sebab dia tak ada ijazah. Ijazah silatul ardhul tak ada ijazah. Yang boleh tegur adalah yang belajar daripada Al-Azhar. Tak, ni satu perspektif pula. Betul, betul. Yang menyebut begitu. Okey, Masya Allah, betul perspektif tu ada. Lalu selalunya perspektif yang pertama tu, yang dia kata bahawa dia tegur, takut orang tak terima, sebenarnya dia terlepas pandang satu lagi ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang Allah bila suruh tegur, ajak kepada kebaikan, dia mesti dengan hikmah. Lalu sebenarnya tegur tu, kita tengok, kalaulah orang tu boleh terima teguran direct, kita tegur direct. Kalaulah dia tak boleh terima teguran direct, maka dengan hikmah. Tak semestinya waktu tu dia mesti berubah. Betul. Tak ada manusia begitu. Betul. Itu satu. Dia sebenarnya dengan hikmah. Mungkin ambil masa 5 tahun. Let it be 5 tahun pun 5 tahun. Yang penting dia berubah. Contoh dengan kita tunjukkan dia jalan. Tak semestinya nak kena kata dia salah. Itu satu persepsi yang sebenarnya perlu diperbaiki. Mesti dengan hikmah. Dan yang keduanya adalah bila Dok sebut tentang haters. Kalau nak ikutkan haters, semalam baru Dok sebut. Nabi lagi banyak haters. Betul. Lalu sebenarnya haters tu mesti ada. Siapa pun. Macam MMM baru ni. Betul. Bila saya baca story semua, majority semua orang. 10 orang saya baca, 8 orang punya sharing adalah. Betul. Saya dulu skeptical dengan dia ni. Dia ni saya tak percaya dengan dia ni. Dia ni scammer, you know. Betul. Tapi Alhamdulillah, Allah bagi dia keadaan yang menyebabkan dia nak belajar. Dan bila dia belajar, dia sendiri tahu perkara yang sebenar atau dia melihat sebenarnya apa yang dia ajar. Dan dia sendiri tulis. Betul. Sebenarnya ruginya aku tak belajar dulu. Ruginya dia dah rugi bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Betul. Bila datang tengok orang yang baru belajar berapa bulan dah boleh capai sesuatu. Tak, ni cerita contoh yang depan mata. Betul tak? Betul. Kan? Saya pun baca juga. Saya suka baca. Berapa hari ni saya melayan baca tu. Saya cakap kesiannya. Sebaik Allah bagi dia. Betul. Sedikit hati gerakkan dia untuk belajar. Betul. Kalau tak dia stuck macam tu je hidup dia. Bertahun-tahun kan. Belajar 3 hari dia dah nampak dah. Betul. 3 tahun dia dah miss. 4 tahun dia dah miss. Betul. Kesian. Sebab itulah macam contoh. Saya pun bahkan itu sebenarnya sifat sahabat dengan Nabi. Apa orang baik cakap? Kerana memang umat Nabi Muhammad ni dia kena sampaikan kebaikan. Walaupun dia mungkin bukan ustaz, bukan siapa. Selagi mana ada baik. Sebab itu bila Dok cakap macam tu, buat kelas jam 8. Jadi, kalaulah contoh saya ada ego, saya takkan terima. Tapi, saya buat. Dan memang waktu mula buat tu ada orang tengok ke tak. Sebab sebelum ada ni, mata. Ada mata ke tak. Ada orang tengok ke tak. Sebab kita manusia ni takut rejection kan. Ada orang tengok ke tak. Ada orang tengok ke tak. Perlukan, kita juga manusia ni ada satu sikap, Zat. Bukan semua. Kebanyakannya ada sikap ni. Bila kita buat sesuatu ni, kita nak orang lihat. Betul. Dia macam satu, we call it the feeling ataupun emotional drive dia, nakkan recognition. Recognition, penghargaan. Ataupun perhatian. Betul. Contohlah orang komen ni kan, orang tulis ni. Siti Zaliha komen, Alhamdulillah, amin. Surya Ali komen, syukur Alhamdulillah. Azlina komen, nah, tu perhatian tu. Betul. Bila kita sebut tu, dia kan seorang komen. Betul. Kenapa tak sebut nama saya? Betul. Sebab betul. Itu nature behavior manusia. Which is fine. Betul. Tak ada kata salah atau betul. Cuma dalam kes ni tadi, kenapa ustaz nak tengok tu pasal tu juga. Betul tak? Kenapa pasal ustaz perhatian, ustaz nak tengok. Memang dia akan jadi lagi semangat kalau ada orang lihat. Dan tapi itulah masya ilmu yang Dok share tu. Maksudnya sampaikan satu tahap saya kata dengan isteri saya macam contoh hari ni, saya betul-betul terharulah orang komen. Kenapa tak ada ustaz? Kenapa tak ada? Jadi sebelum ni kita dah bertahun-tahun kuliah. Tak pernah pun ada orang DM. Kenapa tak datang hari ni? Tak pernah. Maksudnya adakah aku sampaikan ilmu dekat tempat sepatutnya?
kepada orang yang sepatutnya, kepada orang yang betul-betul nak. Jadi sebenarnya masya-Allah ialah media sosial kalau kita gunakan untuk benda yang sia-sia, sia-sia yang dapat. Hidup ni pun betul dong. Hidup ni pun sia-sia betul kalau kita sia-sia. Betul. Dan lagi satu saya dapat bahawa dalam bidang apa pun benda baik, tak kisah sesiapa orang tu, kita kena ambil. Macam contoh dok, mula-mula saya mengajar tafsir, saya tafsirkan satu muka. Lepas tu dok kata lebih baik kalau contohnya fokus satu ayat, ada satu pengajaran cukup, ada satu ni. Dan itu yang saya prepare, maksudnya fokus satu je, walaupun baca satu muka Quran, tapi bila nak ambil kefahaman tu satu je. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita sebenarnya dalam bidang Islam ni siapa pun sebenarnya boleh sharing. Tak semestinya ustaz ataupun tak semestinya orang ada ijazah kelulusan agama. Selagi mana dia cakap itu benda yang baik, benda yang betul. Sebab itu memang bermanfaat. Itu memang ciri umat Nabi. Dia memang kena share. Kata Umar bin Khattab, siapa yang nak jadi khairul ummah, dia mesti sharing. Ukhrijat linnas. Sebab itu syarat dia. Apa yang dia kena sharing, dia kena beritahu benda yang baik. Tak murun abil ma'ruf. Benda yang tak elok, dia kena larang. Dia kena maklumkan. Watan hawna anil munkar. Itu memang ciri umat Nabi. Kita bukan macam umat yang terdahulu bahawa agama tu eksklusif. Hanya untuk golongan bangsa. Satu bangsa. Yahudi sahaja atau contoh. Negara sahaja. Ataupun negara. Ataupun yang tentang ilmu agama ini hanya ulama' dia sahaja, ahlul kitab sahaja. Siapa yang tahu walaupun sesuatu, dia kena sampaikan. Dan kita kena terima supaya kita yang boleh ubah diri kita. Betul tak? Dan kalau saya boleh extended sikit, Ustaz, satu lagi perspektif adalah kadang-kadang kita tahu satu, A, dan bila kita suarakan atau kita melihat orang lain buat tu, mungkin dia buat B. Okay? Dia mungkin cara dia buat B. Kita tak boleh kata cara kita A lah yang paling tepat. Betul, tak boleh. Bila kita nampak B, kita tak boleh datang kepada masjid, salah ni. Betul. Melainkan memang itu jelas. Betul. Contoh, solat, benda yang jelas. Kan, angkat takbir, berapa rakaat, kan tiba-tiba dia buat 16 rakaat. Kan? Betul. Kenapa? Betul. Itu jelas. Betul. Tapi dalam banyak keadaan, kita tak boleh terus meletakkan hukum. Betul. Kalau kita belum, mungkin kita, saya belajar, one of the perspective yang saya belajar along the journey memahami tentang behavior manusia ni adalah kita, kalau kita tak faham atau kita tak tahu atau kita tak pasti, kita simpan dulu. Betul. Kita check dulu. Betul. Sebenarnya kenapa dia macam ni? Betul. Kan? Apa sebab? Ataupun tanya dia, you buat macam ni, kenapa eh? Mungkin ada benda yang saya tak tahu. Betul. Mungkin ada benda yang saya tak faham. Jangan saya ada conversation dengan Ustaz. Kalau macam ni, betul ke cara dia macam ni? Kan ada cara lain kan? Tadi saya dengar Ustaz ajar anak saya mengajar baca niat puasa. Betul. Kan saya dengar. Macam Ustaz berbeza. Betul. Kan? Mungkin niat saya, cara saya berbeza ayat dia kan? Bahasa Arab dia. Saya tak boleh kata, Ustaz ni salah ni apa dia ajar ni? Aku daripada kecil belajar nama itu Samadin Anali Fahadah Syari Ramadhan Haziz Sanatin Lillahi Ta'ala. Ustaz macam lain. Betul. Ada tambahan iman dan wahdi sahabat. Exactly. Jadi saya tak boleh kata, ini salah ni. Betul tak. Mana boleh? Betul. Kan sama lagi lah. Saya tak belajar macam mana Ustaz punya belajar agama. Betul. So, kita kena macam, Ustaz maksud baca tadi kenapa macam tu? Kan? Kita nak dengan niat perspektif yang aku nak tahu. Betul. Supaya kita boleh explore. Betul. Most people tak, Ustaz. Most people dia rigid. Betul. Maksudnya aku dah tahu macam ni lah. You know, bila ada perspektif baru, Dia tak nak terima. Saya bagi contoh, solat jamak. Ada keadaan yang kita, mungkin kita tidak travel terlalu jauh, macam nak KL pergi ke Johor. Contoh keadaan trafik terlalu jam, kita tak boleh keluar. Kita travel daripada macam KL pergi Shah Alam contoh, terlalu teruk jam ni. Daripada ke Johor tadi kita tak sempat, pada whatever kita tak sempat, situasi dia macam memang stuck beberapa jam. Adakah kita boleh niat jamak untuk masuk kepada asar? Kalau daripada sudut jarak tu? Nah, kalau jarak tak boleh, mungkin. Saya tahu, Allah malam, berjarak tak boleh. Tapi macam mana sekarang? Macam mana sekarang? Dah tak ada. Tengah-tengah highway ni, dalam kereta ni. Kan? Nak solat dalam kereta tengah highway. Dia macam mana, Zain? Macam dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya ada banyak dua pandangan. Kan, ada pandangan kan? So ada pandangan yang kata, oh tak boleh. Ada pandangan kata, tak boleh, kita boleh jamak dalam kes macam ni sebab kita tak boleh keluar. Betul. Mungkin memang tak ada tempat dah berhenti langsung. Kan, dah start macam tu.
kita ni jamak himpunkan, tapi kita kena buat lengkap. Betul. Dia bukan tak bukan boleh kasar. Contoh, betul, saya dulu tak tahu. Saya dulu lepas kemudian ada ustaz yang memang bab jamak kasar dia agak faham mahir. So dia explain, oh bukanlah kata kita nak ambil kesempatan. Tidak. Tapi betul-betul dalam keadaan yang kita ni, kita tak payah nak ni, tak payah macam marah pun semua dan kita boleh ambil kalau kita ada ilmu. Betul. Kalau kita faham. Kalau tak faham tak boleh untuk main. Tu yang jamak tak yah tu. Kan? Dia jamak apa takhir, jamak takdir, dia tambah satu lagi jamak tak yah. Kan? Itu yang beratlah. Jadi tu contohlah saya fikir satu perspektif sebelum kita habiskan sesi malam ni adalah kita elakkan atau belajar untuk melibatkan hati juga. Sangka baik. Hati kita ni melibatkan menghukum. Kita kena belajar untuk tidak terus judge. Betul. Satu perkara sehingga kita cuba nak memahami. Benar. Kalau benda tu jelas, jelaslah. Betul. Kalau benda tu tidak, kalau jelas sekalipun kadang-kadang kita tak boleh. Kena dengar hikmah. Kita kena dengar hikmah ni yang tak senang. Sebab tu Rasulullah SAW, sifat Rasul ada empat. Betul. Kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah ni yang mahal ni. Betul. Siddiq benar. Betul. Siddiq amanah. Amanah, betul, jujur. Tabligh menyampaikan. Ini fatonah tu saya rasa. Betul. Yang perlu kita adapt lebih banyak. Betul, minta, belajar. Fatonah ni bijaksana. Bijaksana, hikmah. Betul. Bagaimana cara Nabi. Sebab itu cara Nabi menegur pun setiap sahabat berbeza-beza. Ikut daripada perwatakan dia, latar belakang dia. Betul. Ada orang dia mungkin cakap dia keras. Betul. Ada orang cakap dia lembut. Mm-hmm. Ada orang dia boleh gurau-gurau. Betul. Ada orang dia tak boleh gurau. Kan, sentap, sikit sentap. Sebab itu jugalah saya rasa sebab Rasulullah SAW always saya fikirlah ni dalam psikologi, dia always meletakkan diri dia dekat tempat orang tu. Oh betul. Makan tu pun sebenarnya hadis Nabi kan. Dia kata tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu. Jadi kalaulah macam mana kita nak tegur, macam mana kita dilayan. Betul, dilayan. Kena layan orang tu sama. Layan orang seperti mana kita nak dilayan. Betul. Kalau orang tu yang selesa untuk dia dilayan. Betul. Kalau dia boleh accept kita punya cara tu, kita respect dan kita guna cara yang sama. Benar, Dok. Wallahualam. Benar, terima kasih banyak, Dok. Saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Tapi banyak belajar dari mana. Semalam ada yang komen, kenapa saya yang bercakap, kenapa saya bagi tazkirah. Saya kata saya tak bagi tazkirah. Tidak. Tapi masuk tazkirah pun peringatan. Peringatan. Sebab tazkirah tu bahasa Arab. Jadi orang sangka tazkirah tu macam mengajar. Tidak. Tazkirah pun sebenarnya kalau terjemah Melayu ni peringatan. Dan peringatan semua orang beriman boleh bagi. Bahkan lagi banyak seorang tu bagi peringatan, share. Maksudnya peringatan tu sharing lah bahasa kita. Lagi banyak seseorang tu share, lagi banyak manfaat dia dapat. Betul. Terima kasih banyak. Alright, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik pada Tuan Hafiz. Dan insyaAllah jam sebentar lagi saya akan kembali. Kita ada sesi khas malam ni. Saya nak bercakap tentang krisis. Krisis usahawan ketika PKP ni. Macam mana mereka nak handle. InsyaAllah. Dan it's a special session yang saya nak cakap pasal benda ni, perkara ni. Untuk mereka yang concern atau care ataupun risau keadaan sekarang dan selepas ni. Saya nak bercakap daripada segi fokus. Hari ni esok khabar artikel ada keluar tentang fokus tentang ekonomi krisis. Paling kritikal dalam zaman sejarah. Betul. Yang mereka fokus akan berlaku. Macam mana nak handle? Kalau yeah, tak ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kalau dia tak ada persediaan. Dan jangan tonton ni kalau tak nak belajar. Saya suka bercakap macam tu lah. Sebab ini bukan kalau tak nak belajar, tak bersedia untuk apa ni melihat atau mengetahui sesuatu benda perkara ni, jangan tengok. You know, ada banyak benda nyanyian boleh tengok. Alright, itu saja. Terima kasih. Kalau habis silakan.